Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gue lagi di PIN kasih langkah mundur langkah kencote 2 2 4. Baik, alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita dapat eksplor kembali setelah 2 malam kita istirahat, memulihkan tenaga, stamina, dan juga pikiran. Jadi mohon maaf jika 2 malam kemarin kita tidak upload video karena memang kita membutuhkan waktu rest atau istirahat, di mana saat ini pada malam hari ini kita mau berniat menagih yang celetukan Mas Putra itu untuk meminta atau membutuhkan juga obat yang diciptakan oleh Tuan Aljabar untuk mengobati semua yang ada di Kayangan yang terlibat peperangan. Dan sekali lagi sedikit flashback kembali ke belakang, kami segenap tim Gase itu mohon maaf jika peperangan terakhir itu menjadi sebuah kekalahan, di mana mungkin yang kita harapkan ya menang, ya dapat menyelesaikan, dapat menghancurkan kejahatan, akan tetapi ternyata kita kalah dan kita mengambil keputusan bijak, tidak memaksakan, karena memang sudah saya putuskan kita untuk tidak melakukan berurusan dengan makhluk tersebut. Pasti nanti juga ada yang komen, alah tiba si dua cemen, cupu, nggak berani, ini. Bukan nggak berani. Kalau tidak menyangkut keluarga, saya masih pengen maju. Taruhannya nyawa saya, nyawa kami semua tim Gase, itu kami sudah terjun seperti ini, itu tandanya resiko yang paling fatal pun sudah kami siapkan. Tapi jika keluarga kita yang disakiti atau berkat ulah kita, tapi yang kena dampaknya keluarga kita, itu kita benar-benar belum siap. Seperti halnya ya sama semuanya, Mas Putra pun juga tidak ingin jika keluarganya kena imbasnya dari perjuangan kita setiap malam seperti ini, Mas Cuka juga, Mas Re juga. Jadi kami putuskan, mohon maaf sebesar-besarnya, untuk peperangan kemarin kami kalah. Dan sebelumnya pun, waktu sebelum kita perang, Ki Ageng Belopatrih sempat menyebutkan kata-kata yang dimana ora selawase bener kui menang, opo bener kui ora selawase menang, pokoknya itulah artinya tidak selamanya di jalan yang benar itu kita menang. Jadi gitu, seperti itu yang dikatakan oleh Ki Ageng Belopatrih, dan disitu menyimpulkan bahwa keputusan bijak harus kita ambil, kita tidak meneruskan, dan ya mudah-mudahan dapat terselesaikan dengan orang lain yang lebih kuat daripada kita. Seperti itulah. Ya kita tetap maju, entah nanti ketemu apa lagi, cuman yang jelas pada malam hari ini kita ingin menagih dan sudah menyiapkan suatu wadah. Ini namanya apa ini, Mas Juga? Tumbu. Jadi nanti kalau memang diizinkan untuk meminta obat tersebut, kita akan mewadahkan obat tersebut ke dalam tempat ini, dan nanti tujuannya juga mengobati yang terluka, mungkin makhluk-makhluk yang belum sempat terobati kita akan ikut bantu mengobatinya. Jadi apalagi kita temui Mbah Sariman dulu atau gimana? Ini Mbah Sariman juga. Ya nanti itulah setemunya yang ada yang mau disampaikan, Mas Putra? Mas Suka? Sudah. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya sholat terlebih dahulu. Jika itu sudah dilakukan, lanjut menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan ada yang di skip. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Tembusin lagi ya. 1 juta. Tembusin komennya. 2 juta. Pasukan nanti skip iklan. Bilang hadir dari mana saja kalian berada. Assalamualaikum. Tim Gase langkah mundur langkah ke depan. 2. Ya
pilih keadaan nih Mapre. Alhamdulillah ya, kita sehat. Walaupun kita membutuhkan 2 malam untuk merestar stamina kita dan energi kita ya. Tapi jujur saja kita juga belum 100% fit ini. Iya. Aku wis ngerti. Piye? Apa sing dhewe rasane? Mergane aku dhewe yo ngrasakno. Kekuatan kanggone musuhe kuwi bener-bener abot tenan. Tapi memang yang jenengan katakan itu memang benar adanya, Ki. Kita kalah pada malam itu. Ora apa-apa. Yen pancen kae tumindak ora bener, mengko bakal ana wong liya sing bakal ngelekne lan iso ngalahke makhluk kae. Amin, itu pun yang kami harapkan. Lalu gimana keadaan jenengan dan semua yang ada di kayangan ya? Alhamdulillah. Aku dhewe wis kepenak. Kabeh sing ana ning kayangan iki wis do mari kabeh. Alhamdulillah. Mergo obat saka murite Alpur Semit. Wah, aja ben. Iya, bener. Ampuh juga ya, Bu. Ya alhamdulillah. Anane loro-loro. Anane makhluk sing wis do sekarat ning kono. Iso ketulungan kabeh. Alhamdulillah. Kemarin memang sempat beliau datang setelah peperangan itu berakhir dan beliau meminta maaf sebesar-besarnya tidak bisa membantu apa-apa dalam perang tersebut karena memang belum terlatih dalam peperangan, belum ada basic untuk perang, tapi sama Mas Putra disuruh cepat menyusul dan kalau bisa obati di kayangan sana. Iya benar, Aljabar kuwi jan utuh panggonane kanggo perang-perangan. Wong yo butuh sinau sik ning kayangan. Umpama dhek pengen iso. Nanging yo wis matur suwon. Amarga Aljabar ana ne makhluk-makhluk seneng kayangan iso ketulungan kabeh. Tapi kalau menurut saya apakah lebih baik tidak perlu dilatih untuk berperang? Takutnya yang terjadi malah seperti almarhum yang Alpur Semit. Jadi diandalkan dalam pengobatan setelah peperangan saja. Jika ikut berperang kan bisa kemungkinan beliau menjadi korban di dalam perang seperti itu. Oh ya, masukan sengape? Ya itu menurut saya sih untuk ngambil amannya. Iya. Ya mungkin Aljabar ngoben saya sinau nenggon bab pengobatan-pengobatan wae. Nggih. Ben ilmune fokus ning kono, ben diasah terus. Nah, tapi menurut panjenengan kekuatan Tuan Aljabar saat ini apakah sudah setara atau belum atau bahkan sudah melebihi yang Alpur Semit? Alpur Semit ngono. Kae guru sing wis bener-bener lulus dari guru. Emangnya gimana? Murid sing wis iso ngluwi gurune. Berarti gurune kuwi bener. Gurune kuwi wis bener tenan lenenge ajaran. Alhamdulillah, berarti jawaban itu bisakah saya simpulkan bahwa Tuan Aljabar dalam segi pengobatan sudah melebihi yang Alpur Semit. Benar. Tapi menurut saya Tuan Aljabar mempunyai adab yang baik dan meskipun ilmunya melebihi gurunya, beliau tetap tahu panggunane di mana dan harus berperilaku seperti apa sebagai murid. Karena memang yang namanya murid itu tetaplah murid dari seorang guru yang telah mengajarinya. Iya.
Aljabar ngono yo. Murid sing bener-bener apik yo. Lene sinau kuwi. Bener-bener teman-teman. Alpur semite barang yo. Wis berhasil dadi guru. Sing iso dadekne murid kuwi luwihi gurune. Alhamdulillah. Ini gimana Mbak Sariman sampai sekarang belum ada kabar dengan adanya